Buka kantong mayat ini sudah, dia sebetul ini sudah. Menghilang selama 2 hari saat melaut, mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Abdullah Ishak, pada 12 Januari pagi ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di atas perahu. Warga Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo Kabupaten Halbar Maluku Utara itu ditemukan oleh tim SAR gabungan pada sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur di perairan Jailolo. Saat ditemukan, seperti dijelaskan Kepala Basarnas Ternate Muhammad Arafah, Abdullah dalam posisi telentang di atas longboat yang terapung. Dia diketahui keluarganya melaut sejak 10 Januari. Namun karena tidak pulang-pulang, pihak keluarga bersama tim dari TNI, Polri, dan BPBD Kabupaten Halbar melakukan pencarian sejak 11 Januari malam. Pencarian dilanjutkan keesokan paginya dengan menyisir lokasi yang diduga ditujunya saat memancing. Hingga tim SAR gabungan akhirnya melihat perahu milik Abdullah. Selanjutnya korban dievakuasi ke RIB 02 Ternate dan dibawa menuju ke pelabuhan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Selanjutnya dilaksanakan proses evakuasi menuju ke rumah keluarga korban. Pihak keluarga kini tengah mengurus prosesi pemakaman jenazahnya. Namun belum diketahui secara pasti apa penyebab wafatnya Abdullah Ishak. Dari Halmahera Barat, Maluku Utara, Harmoko Minggu, Kantor Berita Antara, mewartakan.